Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ni aku nak tukar, walaupun kita dah start leaking dah, walaupun kita tutup rapat, so ayat still keluar. Kita akan ganti balik lah ni. Sebelum tu aku akan tutup ayat dekat, ayat dekat meter lah, sebab yang ni pipe dekat luar. Tu baru kita akan buka kepala pipe lah, supaya macam nak ganti tu jadi mudah lah. Ayak tak ada kerja ayak daripada dalam. Ini aku beli kat DIY lah. Ini double tap, dia ada dua tap. Pakai double tap ni senang. Satu ni aku boleh masuk ke pipe, satu ni aku boleh pakai bila-bila nak guna lah. Sebelum ni single tap, aku kena buka pipe kalau tak mau pakai. Okay, yang ni apa pula buka je lah. Senang je. Okay. Ni memang tak pakai dah lah. Ni buang ni lah. Tap yang baru ni apa kena pasang white tape balik lah. White tape ni pun ada cara lah. So, siapa yang selalu buat DIY tu dia tahulah macam mana nak pasang white tape. Tutup white tape ni aku skip lah. Tape ni apa pun bagi tebal je. Oh, dah pasang white tape. Hantar direct pasang je lah. So, bila pasang white tape tu, make sure dia arah yang kita nak kunci lah. Kalau hampa lawan, nanti bila hampa pusing, dia akan terbuka white tape ni. Dia tak kemas lah, dia boleh masuk tapi dia tak apa kemas lah. So, pasang saja. Okey, itu pasang double tap. Okay, kita akan buka ayak. Aku dah buka ayak lah. So, kita test lah. Lancar. So, boleh cuba. Mudah saja.